Airlangga Hartarto adalah seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa prestasi dan kontribusi Airlangga Hartarto selama karirnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Airlangga Hartarto telah berupaya mengembangkan industri manufaktur di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk insentif pajak, fasilitas pendanaan, dan pelatihan tenaga kerja. Airlangga Hartarto juga fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Ia mendukung UMKM dengan menyediakan akses pendanaan, pelatihan, dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi mereka. Airlangga Hartarto juga memiliki peran dalam pembuatan kebijakan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ia mendukung inisiatif pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam.